Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sore ini saya berada di depan toko Kuat Perkakas. Ini adalah cabang kedua dari toko Kuat yang berada di Bekasi ya, yang kemarin pernah saya review. Ini berdiri sejak tahun 2018 ya, berada di daerah Tambun. Kebetulan untuk sekarang ini sedang ada pameran ya, stand produk-produk HNL. Kita akan lihat semuanya produk-produk apa aja yang ada di Kuat Perkakas dan stand HNL. Selamat sore Mas Angga. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu, ini ya. Saya mau lihat ya. Ya, boleh. Pameran stand HNL. Betul. Kira-kira produk-produk apa saja yang ada di sini. Ya. Dan memang untuk HNL ada di Kuat Perkakas juga ya? Iya, betul banget. Khususnya produk, semua produk mesin HL terdapat di toko Kuat di Tambun ini. Iya, dan ini betul. Kebetulan lagi pameran ya. Betul. Pastinya ada promo-promo menarik. Pasti ada promo menarik dong. Apa aja tuh Mas? Nah, salah satunya di sini ada promo menarik, yaitu setiap pembelian total 2.500.000 berhak mendapatkan gratis foam cannon. Oh, nah, foam cannon. Iya. Yang buat cuci-cuci mobil. Betul. Motor. Nah, ini dia foam cannon atau alat semprot busa ya. Nah, biasanya sering digunakan untuk mencuci kendaraan seperti motor, mobil ya. Seperti itu. Di bengkel-bengkel cuci ya. Betul. Tinggal hubungkan dengan kompresor. Dengan kompresor. Jadi nggak perlu tabung yang gede-gede. Nggak perlu tabung dengan yang gede-gede. Sangat praktis. Sangat ini memang kalau kayak gini kalau beli berapa? Nah, biasanya di sini kita jual harganya sampai 350.000. 350.000, nah. Tapi untuk kali ini untuk pameran, kali ini kita berikan free. Untuk setiap pembelajaran 2.500.000 saja. 2.500.000. Selain itu apa aja, Mas? Selain itu setiap pembelian 3 unit dari produk mesin HL kalian bisa mendapatkan undian, contohnya seperti ini. Boleh Mbak tolong undiannya? Oh, ada door prize. Ada door prize spesial. Mantap. Iya, iya, iya. Nah, di sini hadiahnya produk-produk HNL juga. Betul. Iya. Kemudian untuk hadiah utama di door prize tadi ternyata ini katanya. Betul. Gurinda, sebuah listrik. Gurinda dari mesin HL. HL. Mantap. GWS 600. GWS 600. Produk-produk HNL ini sangat lengkap ya. Iya, mulai tidak dari hanya power tools, betul, tetapi pemakaian kayak gini, apa, rumahan ya, rumahan, ya? home series, iya, yeah. Home appliance juga banyak, ada trafolas, ada mesin jahit karung, ada jet cleaner tentunya. Oh, ini mesin jahit karung, mesin guys. Mesin jahit karung. Mantul ini. Cleaner ya, ada berbagai macam seri. Betul. Kemudian ini ada mesin potong rumput juga. Ada cut off, meter saw, juga trafolas. Betul. Apalagi seri-seri kompresor ternyata lengkap juga ya, Mas. Betul, lengkap. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Siap, siap, siap. Kemudian untuk woodworking, guys ya. Jadi ada air nailer, ada yang model strapless maupun paku tembak. Bor-bor listrik, ada yang keyless, ada yang cap besi. Lengkap ya, Mas ya? Betul, sangat lengkap. Mantap sekali. Ini jigsaw ya, Mas, jigsaw ya? Jigsaw, ada juga sander. Iya, 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 iya. Untuk sebuah jigsaw, guys ya, harganya hanya 233. Ini harga promo ya, Mas? Betul. Jigsaw lagi. Nah, ini untuk jigsaw-nya dia sudah ada lasernya. Laser ada variable speed. Ada variable speed dan juga dia tidak menggunakan kunci lagi untuk pemasangan matanya. Oh, jadi dia sudah keyless. Keyless ya, lebih iya, praktis. Betul. Ini yang cordless nih, ya. Yang suka power tool cordless, produk HL ini juga mantul. Nah, setiap pembelian unit mesin HL tentunya khusus untuk Gurinda, kita dapatkan free untuk cutting wheel-nya. Cutting wheel 4-in. Dapat iya, berapa betul, Mas untuk pembeliannya? Setiap satu unit kita kasih 2. Mantap, mantap. Oke. Okay. Ini kalau nggak salah juga lagi harga promo ya? Iya, betul. Ternyata harga tidak promo hanya power tools yang kecil-kecilnya ya, atau trafolas, tetapi untuk mesin-mesin potong, woodworking ya, lengkap ya, Mas? Lengkap. Ya? Ini yang 10-in. Ini enggak sliding, ini enggak sliding. Ini non sliding. Kalau ini apa, Mas? Itu adalah scroll saw. Scroll saw jatuh, untuk pemotongan yang lebih dinamis ya, iya, yang kelok-kelok. Betul. Ukiran gitu. Betul. Mantap. Ini mesin HNL terbaru ya, Mas? Terbaru, betul. Apa keistimewaan yang jet cleaner yang ini? Nah, khusus sebelumnya. Khusus tipe yang ini kita untuk mengatur tekanan barnya itu kita bisa diatur. Oh iya. Kayaknya tombol merah ini ya. Iya, betul. Jadi ada variabel untuk tekanannya. Kemudian ini ada pressure gauge-nya untuk mengetahui tekanannya berapa PSI. Nah, di sini bisa kelihatan untuk tekanannya di 300. 300. Kita kurangin ya. Ya. Oh, iya, iya, iya. Kebetulan untuk trafolas dari mesin HL kita ada tipe Smart Series. Oh iya, ini yang tipe murah meriahnya, guys, iya, ya. Untuk murah rumahan meriahnya. Ini di harga 500 ribuan. Nah, ini last mic yang 120 ampere. 120 ampere.
Ini masih bergaransi berapa kalau yang kelas-kelas seperti ini? Nah, kalau khusus yang Smart Series ini dia garansinya 1 tahun ya. Dan untuk yang khusus tipe Premier 3 tahun itu berkali-kali. Juga seri apa ini? Pro seri 120? Yang Pro 120 dan Pro 200. Ini las MMA, las listrik biasa. Iya, betul. Ya. Kemudian kalau service center-nya? Nah, kebetulan untuk service center di wilayah Tambun nih, di toko ini kita service center HNL. Oke. Okay. Nah, ini dia, Bang. Untuk service center mantap. Dari mesin HL. Ini bukan service center bohong-bohongan, guys. Emang bukan bohong-bohongan. Emang ada ya, Mas? Emang ada dong. Masalah. Spare part terjamin dong. Spare part terjamin 100%. 100%. Wah, ini service apa, Mas? Mesin PRS 60, mesin HL dan mesin HL. Oh, jet cleaner. Oh, jet cleaner. Ini kira-kira apa nih kerusakannya? Ganti karbon brush atau mungkin? Ini untuk kerusakannya kendaraannya mati. Oke. Okay. Terus kita udah cek, ternyata dari statornya ada yang putus. Oke. Okay. Jadi statornya ya dari lilitan kabelnya ini. Jadi ini ternyata lilitannya, guys. Walaupun berharga terjangkau, tembaga asli, sli. Itu loh, Mas. Tembaga asli. Anda bisa lihat produk HNL untuk mesin jet cleaner. Oke, terima kasih ya, Mas ya. Udah mengganggu, maaf. Oke, Mas Angga, terima kasih. Ya, saya sudah ditemani Mas Angga ya, diterangkan semuanya. Jadi para subscriber juga jadi tahu ternyata memang produk HL ini sangat beragam dan digaransi. Itu yang garansi. Penting. Karena sekarang ini kebanyakan produk-produk murah banyak sekali tapi suka enggak ada garansinya, Mas. Betul. Ternyata HNL ini bergaransi. Terima kasih ya, sudah menemani saya. Oke, guys, kita udah selesai untuk yang stand HNL ini. Kita akan masuk ke kuat perkakas. Kita akan lihat produk-produk apa saja yang ada di toko teknik di Tambun ini. Terima kasih, Mas Angga. Oke, sama-sama. Selamat pagi, Pak King. Halo. Kita ketemu lagi setelah kemarin review yang di toko kuat Bekasi. Ya. Sekarang kita akan meliput kuat perkakas di Jalan Diponegoro Tambun. Betul, Diponegoro Tambun. Untuk jam operasionalnya, dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di sini, kami beroperasi lebih panjang dibanding yang di Bekasi. Baik. Kami di sini buka setiap hari, termasuk hari libur dan tanggal merah. Hari Senin sampai dengan Sabtu, kami beroperasi mulai pukul 8 pagi hingga pukul 8 malam. Sampai jam 8 ya, Pak ya? Betul, jadi kalau ada kebutuhan yang mendadak, atau malam, atau bisanya setelah pulang kerja, ada kebutuhan bisa mampir ke sini. Tapi kalau hari Minggu, kami lebih singkat, atau hari libur kami lebih singkat, kami buka pukul 9. Hingga pukul 5 sore. Kita mulai lihat-lihat pagi ya. Silakan. Kira-kira produk-produk apa saja? Ya, di sini lebih bervariasi untuk unit-unitnya. Juga bisa lebih bisa dilihat di sini. Ya. Iya. Iya. Nah. Oh. Seperti ini ada puli-puli dia bergerak. Nah, dia berputar gitu, Pak ya. Berputar. Ini ada pisaunya. Jadi kita putar jalan dia meratakan. Kayak polisher lah gitulah ya. Jadi tepat. Kayak poli ini juga alat-alat yang berhubungan dengan konstruksi. Konstruksi. Ini stamper. Stamper. Ini stamper untuk meratakan biasanya. Sumura. Ah, sumura. Itu repok. Kalau yang itu stamper kuda. Juga ini. Stamper mobil ini. Full set. Ya, produk dari Grip-On. Grip-On. Jadi kalau bengkel umumnya yang mau bengkel-bengkel motor otomotif umumnya nih. Jadi kunci umumnya, kunci umum. Nah, di bawah ini ada special tools. Oke. Mantap. Soalnya juga mulai dari pakai bensin, ada yang pakai dinamo. Kalau yang lebih besar lagi umumnya juga bisa pakai mesin diesel. Oh, mesin diesel juga bisa. Iya. Siap, siap. Pakai diesel. Oh. Tergantung kebutuhan. Ada jadi yang bisa di custom ya, Pak? Betul, bisa custom. Ini kompresor seperti ini gak nih Laconi. Yang oilless-nya. Tuh. Wow, ini besar, Pak. Ya, ini yang 2 HP. 2 HP dan ada 2 mesin. Dan mesin. Ini kalau Laconi ini ada kelebihannya kalau sampai salah satu mesin bermasalah, dia tetap bisa masih hidup yang satunya. Oke, jadi kayak backup juga ya, gitu ya. Ini, Pak. Jadi ini banyak kan orang pakai di perkantoran. Perkantoran cleaning service ya. Atau di tempat ibadat gitu ya. Tempat ibadat atau mungkin ya hotel. Nah ini kita jalan itu kan ini diisi pembersihnya ya udah. Ini di laundry juga kepake, Pak. Untuk ini diganti yang sikat untuk pembersih karpet, Pak. Ini si karpet pakainya. Oh, bisa buat karpet juga? Iya, karpet. Oh, memang spesialis juga nih. Iya ya, produk Do Zero juga ada, Pak ya, untuk kompresor. Do Zero kompresor ada oilless. Ini ditumpuk sepertinya apa lagi sel atau lagi apa, Pak? Ini yang ditumpuk-tumpuk sini ini barang-barang yang fast moving kita. Fast moving yang perputarannya cepat ya. Ya, ini barang-barang yang banyak dicari orang. Iya, iya, iya. Ya. Ini ada table saw ukuran 10 in. Ada juga yang 8 in. 8 in ya. Mereknya modern. Ini bike lift untuk motor. Jadi sering dong, Pak, servis-servis motor itu pada beli di sini untuk peralatan tools. Ya. Banyak kapalnya termasuk seperti ini ya, Pak ya. Banyak langganan kami bengkel motor ya sangat banyak. Mantap. Jadi mereka ada kebutuhan mulai dari alat-alat yang umum, general tools, sampai spesial tools untuk kejeroan mesin, ya. Atau sampai ke pengecatan body, juga ini untuk naik turunnya motor juga ada. Ya, siap. Ini ya kayak gini-gini nih mixer untuk bikin roti nih, ya. Buat ngadon.
Lalu yang ini untuk ngepres vakum. Oh. Vakum cleaner dari Yamaha Max. Capsular metric. Capsular itu yang untuk gelas terus gelas. Ada gitu. Gelas untuk boba, untuk kopi okay. Gitu ya. Untuk ya teh yaitu terutama kan banyak yang apa yang bikin-bikin minuman, ya. Jual minuman nah itu menggunakan seperti ini. Ini yang manualnya. Manual. Jadi murah meriah. Termasuk mesin-mesin penggerak ya Pak ya, bensin ya, berbagai macam merek. Tuh. Dengan harga-harga yang terjangkau ya. Ya. Ini ada harga-harga guys, ada yang 3 juta, 6 juta, ada juga yang 1.200.000. Jadi ya. Disesuaikan dengan budget Anda ya. Rolls General, Honda dengan kapasitas kemampuannya juga besarnya macam-macam mulai dari 5,5 PK, 6,5 PK dan seterusnya. Iya. Ini besarnya lalu kompresor juga kompresor ya. Kelas hobi, kelas rumahan sampai yang bisnis Zero, Laconi, Matrix ya. Juga ada. Lalu aksesoris-aksesoris untuk angin. Ya. Kebutuhan angin juga ada. Iya, kebutuhan. Ternyata ini puli-puli untuk ya. Ini ya, Pak, aksesoris mesin-mesin itu ya. Betul. Kalau di sini lebih ke arah spare part ya. Iya. Spare part. Jadi kalau ada yang tarinya rusak, bisa ada mesin potong rumput, pisaunya ada, senarnya ada. Dan ini segala kebutuhan-kebutuhan spare part-spare part. Kalau ini yang tadi yang sudah diceritakan sancinnya, ini mesin cuci AC. Kompresor ya, sangat kompresor. Lengkap kayaknya. Ya. Hampir semua merek Pak ada di sini ya. Untuk kompresor. NLG, Swan, coba Izumi. Ini yang Izuminya coba. Jadi itu ada yang oilless, ada yang juga pakai oli. Pakai oli. Lengkap banget. Iya, seperti ini. General Izumi, itu salah satu merek yang andalan kita. Juga banyak dicari orang. Ya. Dengan harga yang oke dan kemampuan bagus. Izumi juga digaransi ya Pak? Betul. Produk-produk NLG. Wih, untuk yang diesel, mesin penggerak diesel, Dongfeng, mantap. Tidak Dongfeng. Hanya unitnya, tapi part-nya pun disiapin. Betul, di ini Dongfeng untuk yang 23 PK, lalu yang 7,5 PK, ada juga merek Jiangfa-nya. Jiangfa. Lebih murah dari Dongfeng, tapi spare part semua kompatibel sama Dongfeng. Oh, bisa saling bertukar Pak ya, ya. Untuk part-nya ya? Semua mengikuti atau patokannya ke Dongfeng. Dongfeng, oh mantap. Ya. Wih, untuk DCK, Pak King ya. Luar biasa. Ini di sini juga ada. Sangat lengkap. Untuk DCK-nya. Pak Yi, ya seperti yang Pak Yi suka review Pak, pernah, iya. Pernah coba seperti ini saya review, ini review, iya. Ini impact brand-nya Pak, mantul Pak, harganya juga di 1 jutaan guys, sangat solid. Ini kan udah mulai menipis Pak, menipis nih laris manis guys mulai menipis, mulai dari mesin pekayuan woodworking, mesin untuk besi, pekerjaan besi, pekerjaan penghancur, demolition juga ada beton ya, konstruksi-konstruksi ya Pak, atau mesin-mesin cutting, mau media aluminium juga ada aluminium, atau mau mesin poles untuk otomotif ada semua ada sini ada. Lalu ini aksesorisnya, berapa aksesoris DCK-nya? Tidak hanya power tool tapi aksesorisnya pun betul, disiapkan. Pak, ya, ada aksesoris mulai dari mata circle, mata rinda, mata jigsaw ya. Ya. Roofing, coupler, kepala bornya juga ada. Mantap, Pak. Ini yang cordless, Pak, ini ya. Betul, ini cordless. Oh, ini yang terbaru, Pak. Ya, ini yang 7 in dan 6 in. Nah, gini Pak, kita juga ada produk-produk ini yang cukup komplit ya, dari Dolis ada. Dolis. Mulai mantap. Dari bor, segala mesin cordless ada. Oke. Okay. Amplas, cut-off, bor, gerinda. Lalu ke modern juga kita ada. Barang-barang modernnya. Dari perkayuan, untuk besi. Gitu. Terlihat di display sini juga cukup banyak kita produk Makita-nya. Juga cukup lengkap. Iya, iya. Begitu ya. Juga mesin Bosch-nya. Bosch. Iya, iya. Juga cukup lengkap dengan aksesorisnya juga. Perlengkapan welder ya. Pengelasan, ini untuk kabel-kabel las. Ya, alat-alat las, metal working, betul Pak? Betul Pak, ini daerah sini daerah untuk kebutuhan-kebutuhan pengelasan. Mulai dari trafo las, juga ada kita aksesorisnya untuk stang las, ya, stang ya, argon, ya. Stang mesin mic. Sampai sarung tangannya juga disiapin di toko kuat guys. Ya. Kacamata juga ada, kacamata auto duck. Mantul banget. Kacamata otomatis hitam sendiri. Iya, auto duck nih. Lalu untuk yang ada kebutuhan untuk butuh gas torch. Gas torch. Ini menggunakan kaleng LPG yang kecil. Jual juga kalengnya Pak? Seperti ini. Wis. Yang seperti ini juga ada, sangat lengkap. Pasang gitu Pak Yi. Ini multifungsi loh, tidak hanya untuk orang kebutuhan pertukangan, makanan juga menggunakan ini. Iya Pak, saya kalau yang doyan sushi, nah atau yang barbeque pakai beginian. Betul betul. Ya. Ini Laconi, lalu ada Dyden tentunya. Laconi juga ada yang besar. Termasuk ya. Tidak hanya trafolasnya, kawat lasnya pun lengkap. Kawat lasnya pun juga ada. Jos kandos ini packing ini tokonya. Kawat las untuk Kobe Steel, Nikko Steel. Kita siapkan untuk besi, untuk lengkap, stainless, Pak. Untuk kawat las aluminium juga ada. Iya, iya. Semuanya iya. Ada. Yang argon juga ada. Jadi kalau Anda tinggal di daerah Tambun, Bekasi gitu ya, kemudian misalnya di usaha Anda pengelasan udah mendekati maghrib, kawat lasnya habis, datang langsung ke Kuat Perkakas. Semuanya lengkap ya, kawat lasnya lengkap. Kami ya. Standby siap stand untuk by. Anda sampai dengan jam 8 malam. 8 malam. 8 malam. Nah, kalau ini Ruby mesin potong granit.
Nah, mesin potong ganit. Oh iya iya iya. Yang seret, ini seret. Ya, ini kalau profesional yang untuk motong ganit di tempat di mall di perumahan yang tidak boleh bising dan mau presisi, gunakan Ruby. Karena pemotongan ini dia dapat, kalau mesin grinder kan betul, Pak. Berisik, debu, berdebu. Berdebu, makan waktu. Makan. Cuma cukup set, mantap. Rapi. Dan tidak ada yang kebuang. Kalau itu kan minimal 0, berapa mili betul, bekasnya. Betul. Ada. Ini enggak, tinggal tarik aja. Dan Ruby yang kita jual asli. 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 Oh, memang ada juga beberapa yang mungkin ada Ruby, hati-hati. Ruby pertama ada yang memasukkan Ruby-nya, kedua ada juga yang mirip-mirip Ruby, B-nya pakai Y, Y, R U B Y. Ada juga seperti itu. Ya, tiga. Ini kan ini matanya juga kita siapkan. Nah, kalau ini mata potongnya, Pak ya. Matanya dia beda seperti dengan yang lain, dia menggunakan matanya itu modelnya begini. Iya. Buatnya scoring wheel. Scoring wheel. Itu sangat lengkap mata circular saw, kemudian pad amplas, pad polisher, lalu ini juga ada alat-alat untuk pemotongan keramik ya. Juga mata cut off berbagai macam merek, lengkap semuanya ada di Kuat Perkakas. Ada juga pengelasan yang menggunakan gas ya. Jadi seperti ini untuk pengelasan heating torch ini, oh, buat api besarnya. Siap, siap, gitu. Siap, siap. Lalu ini yang ini glornya yang asli punya. Glor juga hati-hati, banyak yang KW-KW-an. Oh. Ini seperti ini glor. Ini yang kayak buat blender ya, Pak? Blender. Ya? Menggunakan asetilen juga ada. Asetilen. Ini kita jual semua asli. Iya. Lalu seperti ini mesin cuttingnya. Gitu. Jadi ada beberapa macam. Untuk power toolnya ada Maktek, Modern, ya sangat lengkap, Makita, Bosch, macam-macam guys, berbagai macam merek. Ini armature, ya cut off juga ada Bosch, ada Maktek, ada DCK, Hikoki. Untuk bor duduk juga Westlake dan HL. Mesin bobok kayu juga ada. Juga ducting, ya ini ada juga untuk bor magnet, segala macam merek. Juga alat trafo untuk pengecasan aki. Ini adalah spray gun, berbagai macam merek, produk Tora, ya, Nankai, macam-macam guys. Kemudian ini ada yang sedang membeli ya, demolition atau rotary hammer yang berukuran besar. Ini langsung dicoba, diisi dengan grease. Untuk paketnya, DCK ini mendapatkan 2 tube grease. Ya, nggak tanggung-tanggung. Jadi nanti customer langsung bisa pakai ya, siap pakai. Ini Dayden ya, packing ya, Dayden. Sangat lengkap, ini adalah ya. MMA, las listrik biasa guys, dari mulai yang termurah yang 1,2 sampai dengan yang besar seperti ini. Kalau mau dibilang nih, Dayden ini travel las premium lah. Premium, nah, ya. Jadi untuk travel las dia yang sultannya gitu ya. Sultannya. Karena memang secara kualitas sangat baik dan juga garansinya dia di cover. Kalau yang lain mungkin hanya satu kali garansi sekali servis, kalau dia berkali-kali. Dan juga seperti ini travel las Mic yang tanpa gas. Menggunakan kawat flux core. Kawat flux core, tanpa gas. Iya. Untuk saat ini dia sedang promonya mendapatkan kedok lasnya yang sangat keren sekali. Wih, kedok lasnya yang berwarna putih ini, Pak. Wih, sudah seperti sudah auto. Ninja. Bagus ya, good quality-nya ya, Pak ya, rapi. Betul. Ya. Ini kedok las auto ini juga beda lain dari yang lain. Sudah seperti helm pembalap. Iya, iya. Tapi kalau mau beli helmnya saja ada kan ya? Ada. Ini ya. Bisa 400 ribuan untuk bonusnya ini. Wih, ini produk-produknya harganya sangat terjangkau, tapi kualitasnya juga bukan yang ecek-ecek. Kenso. Oh, adapter Kenso. Adapter Kenso. Ini seperti yang sudah terpakai, seperti ini contohnya. Dari gerinda disambung ke Kenso. Iya. Mantap. Lantai bawah lebih banyak tuh untuk mesin-mesin, untuk unit-unit besar. Nah, kalau di lantai 2 itu sebagian besar adalah hand tools dan kebutuhan pernik-pernik yang kecil. Gitu. Nah, sekarang kita naik ke atas. Oke. Okay, yuk, mari kita naik. Betul guys ya, jadi memang di atas kebanyakan ini adalah hand tools. Kita mulai ini banyak sekali brand-brandnya ya. Betul. Ada Tekiro ya, Pak. Tekiro. Tekiro, Lipro, Tora, Nankai, lalu ada Propan juga ada, Junior, Propan. Cap Mata. Cap Mata, woy. Brand yang dadul. Legendaris lah ini, Pak. Brand lama, juga kita juga ada masuk. Lalu juga ada Celery juga ada. Celery, ya. Jadi ini hand-to-hand-tools, sebagian hand-tools yang kecilnya. Siap. Kemudian ini, kebutuhan otomotif. Di sini, kebutuhan otomotif bisa dilihat. Jack stand. Mulai dari jack stand, lalu dongkrak botol. Iya, 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 lengkap. Dongkrak botol, dari Dojiro, ke Lipro, ke Tekiro. Juga Masada, ini Masada kita ini asli Jepang. Nah, jadi kalau yang betul-betul butuh, yang betul-betul heavy, super awet. Duper duty. Super betul. Nah, mantul. Jadi kalau bisa pakai A kecewa, B kecewa, C kecewa, pakai ini nggak bakal kecewa. Oke. Ya, tapi karena dan ini asli Jepang. Asli Jepang ya, Pak? Masih betul. Asli ya. Jelas ada ya perlengkapan elektrik ya. Jadi ini segala kebutuhan pelengkap. Kalau lampu kita ada pakai aluminium.
dimana dia juga garansi 2 tahun ganti baru. Wih, 2 tahun? Tanpa embel-embel mesti bawa ini, bawa itu, segala macam enggak. Pokoknya memang dia beli di sini, kan pada sepenggian kita ada kasih tanda, sample, tanda. Dalam 2 tahun kita ada kerusakan diganti baru. Enggak perlu bawa bonnya, enggak perlu bawa dusnya. Enggak perlu dusnya. Bonnya mana? Dusnya mana enggak? Bawa ini, bawa ini. Cukup bawa ininya, guys. Tukar baru. Ya. Cus gandos nih, kuat perkakas nih. Mbak Mania ini yang double pump ya, bisa ditunjuk? Double pump. Di sini nih. Oh iya, iya pompanya bisa, 2. Iya, ini pompanya 2. Jadi tenaganya juga lebih besar, iya, lebih kuat. Produk barunya dari Litro. Di sini kita ada berbagai macam chain block. Atau bahasa itu bahasa sehari-harinya takel. Takel tuh, Pak. Ini manual. Manual takel, ada merek Tora mulai dari 1 ton hingga 10 ton. Panjangnya mulai dari 3 meter sampai 10 meter. Iya. Juga ada merek Dozero juga ada. Dozero ya. Seperti ini, merek Dozero-nya juga ada. Mantap. Contohnya, mau yang elektrik kita juga ada. Contoh seperti ini, mereknya Asano. Asano. Ya, seperti ini. Jadi ada switch-nya. Naik turunnya. Ada ininya. Iya. Ini adalah speed reducer. Speed reducer. Dia mengubah RPM atau putaran mesin dari pelan menjadi lambat. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Ini ada dengan rasionya juga macam-macam, Pak I. Iya. Ada yang 60 jadi 20, ya. 100 jadi 20, macam-macam. Ya. Dan posisi juga beda-beda. Oh iya. Ini iya. Samping, depan. Ada lagi seperti ini, atas, samping. Iya. Ada lagi samping ke bawah. Seperti ini. Nah, jadi semua beda-beda posisi mesinnya beda, berarti beda juga tipe gearbox-nya. Ya. Kita juga ada selang-selang air, yang selang benang lengkap ini. Lalu selang yang ukuran, selang yang lebih lemas juga ada. Lebih lemas. Cap mata ada SQ, dan kita juga merupakan dealer resmi dari Toyox. Toyox. Oh, ini keistimewaannya mungkin ya, apa ya? Food grade horse, artinya ini aman ya. Dia aman. Banyak benar tipenya. Ini food grade berarti untuk makanan, ya. Jadi untuk mesin produksi ya. Makanan dia aman. Aman. Produk Jepang, Pak, ini, Pak, masih, Pak. Jepang. Toyox ini Jepang. Mantap. Untuk peralatan safety, Pak, sangat lengkap ya di sini. Ada harness, punya harness. Udah harness seperti ini, jadi ya untuk dipakai di pakai di seperti badan, ini ya. Badan lalu digantungkan. Ini brand NNG. NNG. Begitu juga dengan helm. Ada terjangkau, guys, ya, untuk ya. Misalnya Anda membutuhkan di proyek-proyek Anda hanya di 29.000. Dan jadi modelnya ada yang model simple hanya putar saja seperti ini. Mm-hmm. Ada juga memang lebih murahnya yang seperti biasa digesek-gesek. Ini hanya putar. Alat safety kita juga menyediakan untuk sepatu safety-nya. Yeah. Ada model seperti ini. Model yang kulit, ada model yang simple saja juga ada. Kemudian yang karet juga ada. Ya. Ada juga safety seperti ini, merek Legion. Oh, ada ininya. Besi juga. Besi juga. Ya, ini yang bahannya nilon. Nilon. Ada ini yang lebih besar, 8 in. Hingga 8 in. Oh. Ini yang nilon. Ada juga yang karetnya. Hmm. Ini karet. Ya. Ini karet. Berbagai macam ukuran. Dengan merek Legion yang kita jual. Kemudian di sini sudah dijelaskan ya untuk ukuran-ukuran ini ada kapasitas maksimal. Kekuatannya. Ya, kalau di sini bagian untuk kebutuhan peralatan otomotif, baik bengkel-bengkel otomotif, ya. Baik motor maupun mobil. Ini kebutuhan alat-alat special tools-nya. Grip on. Uh-huh. Juga ada Rekio-nya, ada Yali Pro juga ada. Siap. Nankai juga ada. Seperti itu, Lando Zero. Ini juga masih grip on ya, produk-produk grip on untuk otomotif. Kemudian 40 mungkin selama ini tahu hanya yang iya penghilang karat, Pak. Nah, ini yang memang multifungsi, ribuan macam fungsi menggunakan ini. Tapi iya, untuk iya. Spesialisnya, untuk yang lebih detail, dia ada yang seperti ini. Macam-macam ternyata ya. Ada degreaser untuk bersihin mesin-mesin apa ya? Betul, ini degreaser ini sangat enak gitu. Ada kotoran minyak disemprot, yang kita lap, set langsung. Jus gandos ya, Pak, ya? Gandos banget. Kemudian kontak cleaner ya, kalau switch-switch elektrik bermasalah tinggal semprot-semprot. Semprot dan aman, karena ini kontak cleaner. Jadi tidak menyebabkan takutnya short gitu kan, betul. Atau poslet. Lalu ada silikon lubricant juga ada. Ya, ada juga white lithium grease. Lithium. Nah, ini white lithium. Grease juga ada ini, produk BD 40. Itu grease yang bentuknya cair. Jadi untuk di sela-sela ini tetap bisa masuk. Di sini kita juga menyediakan kebutuhan pelengkap ya, yang berupa baut roofing, sepatu rivet, dinabol, scoop juga ada, scoop gypsum juga ada, berbagai macam ukuran ya. Kemudian ini ada kunci momen
Momen untuk otomotif. Momen mulai dari ada Tora, ada Lipo, dan juga tentunya Britul dan asli. Ya. Kemudian ternyata untuk bedsender juga dijual lengkap di Quattro Takas ya. Model yang meteran ada, bedsender ada. Bedsender ada yang seperti ini atau mau yang lembaran? Yang lembaran. Seperti ini Niken asli Jepang. Bukan, Jepang Pak. Niken ini dari dulu yang masuk Indonesia yang benar tuh asli Jepang. Tapi hati-hati juga banyak Niken-Nikenan. Banyak KW-nya ya Pak. Betul, ya. Niken. Tapi yang pasti kalau di Quattro Takas semuanya asli. Asli. Velcro yang model tempel juga ada, untuk yang 5 in juga ada Pak. Oh ada ya, untuk yang tool ya. Power tool yang 5 in yang ada bolongnya. Betul. Orang mungkin suka susah carinya. Di sini ada. Oke. Di sini ada. Mat. Termasuk ini ada Tora untuk kunci ring, kunci pas yang satu set ini ya. Betul. Bagus juga untuk build quality-nya ini. Ya. Wah, ini ada table saw modern guys ya, Pak. Bapak memang hobi, Pak, untuk pemakaian hobi atau produksi? Saya sih hobi ya, Pak. Jadi karena untuk ngisi waktu luang. Jadi saya ingin berusaha menjadi ahli tukang. Ahli tukang. Apa aja bisa, Pak ya? Apa aja bisa. Apa aja bisa. Sebenarnya saya sudah pelanggan di toko kuat juga sudah lama. Oh, udah lama. Karena saya punya workshop sebenarnya di alat-alat teknik. Iya. Sekarang perusahaan sudah sebagai anak saya. Sekarang saya waktunya kosong, jadi saya mengisi waktu. Mengisi waktu. Iya. Kebetulan kayaknya bagus juga gitu. Iya. Ada dua tipe, Pak, kalau nggak salah. Betul. Ini yang 10 in, ada lagi yang biru yang nggak pakai kaki, yang 8 in. Karena saya pikir daripada nggak pakai kaki, ini lebih apa ya, lebih useful. Karena kita nggak usah menyiapkan kaki lagi, ini udah tinggal siap pakai. Tinggal pakai. Betul, Pak. Ganti mata pisau yang lebih jos lagi, betul, Pak. Biar hasil potongnya lebih rapi. Luar biasa. Lihat, makanya saya kenapa ke sini, saya bilang, saya sering kali ke toko kuat Bekasi, baik. Tapi begitu karena ada informasi di YouTube, bahwa ada pameran HNL, maksudnya. HNL, iya, iya. Saya pikir, wah saya ingin main ini lagi nih, ingin apa, nekuni hobi lagi. Iya, makanya saya mampir ke sini. Jadi Bapak keracunan, Pak, sama abang-abang channel, Pak. Luar biasa, mantap, bikin menarik pembeli yang lain. Siap, Pak. Oke, Pak. Sukses. Terima kasih, Pak, ya. Mudah-mudahan hobinya lancar, ya. Terus, sehat, berkah. Amin. Oke Pak King, saya terima kasih sekali. Saya sudah ditemani, dijelaskan ya macam-macam produk yang ada di Kuat Perkakas Tambun. Luar biasa Pak, untuk harganya juga sangat terjangkau dan original ya, betul. Gak ada barang-barang KW Pak, mantap. Ya. Jadi ini sebuah toko yang recommended menurut saya. Ya, terima kasih banyak Pak I atas kunjungannya. Sama-sama. Juga sudah mampir dan keliling ke toko kami ini. Jadi untuk juga teman-teman yang berada di daerah Bekasi, Tambun, Cibitung, Cikarang, atau ke daerah Setu juga bisa ke daerah hingga ke daerah Babelan bisa mampir ke sini di Kuat Perkakas Tambun dengan konsep toko modern, swalayan, bisa lihat langsung barangnya satu persatu, bisa coba, bisa pilih, juga ada harganya, bisa lihat harganya berapa, jelas, dan kami buka juga sampai malam. Jadi mari datang ke sini yang memiliki kebutuhan alat perkakas, kami siap melayani Anda dengan senang hati. Terima kasih Pak I. Ya, untuk alamatnya di Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro, nomor 1415, posisinya kami tepat di seberang Bulog Tambun. Atau yang tahunya pertigaan Indoperland, kami sangat dekat dengan pertigaan Indoperland. Jadi gampang ditemui dan gampang dijangkau di jalan raya kami. Iya. Begitu, baik Pak King, terima kasih banyak. Oke guys, demikian video review kunjungan toko atau grebek Kuat Perkakas Tambun. Semoga bermanfaat, bisa dijadikan pilihan buat Anda yang sedang mencari alat-alat teknik termurah dan terlengkap. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.